Selamat pagi guys. Pagi ini kita mau repair tangki Nissan. Nah, ini guys ya, ada keroposan, jadi bocor tangkinya, tangki fuelnya guys ya. Nah, ini kita menggunakan kawat RB yang 2,6 yang kecil, karena kan masih tipis guys ya. Jadi kita nggak bisa langsung welding guys ya, reinforce plastik plat gom ini guys. Jangan dilihat dari hasil kualitas, kerapian sebenarnya nomor satu, tapi ini poinnya yang penting gak bocor guys ya, rapi ya, gak bocor. Pengalaman 9 tahun di pedalnya guys ya. Oke guys, ini tangkinya kapasitas 250 liter tangki fuel. Nah ini guys, kita tidak bisa ras full ya, karena materialnya tipis juga keropos. Oke guys, nanti kita lanjut untuk hasilnya. Terima kasih, jangan lupa di komen, subscribe YouTube Mara Al-Fatih. Semangat bagi guys, ini sudah ready untuk revisi atau repair tangki fuel Nissan ya, kurang lebih kapasitasnya 250.